Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. NASA meluncurkan kumpulan gambar baru dari teleskop ruang angkasa barunya yang kuat, termasuk bidikan biru dan oranye berbusa dari bintang yang sekarat. Video baru dari European Space Agency atau ESA yang bermitra dengan NASA dan Canadian Space Agency yang menunjukkan bagaimana teleskop Webb dapat melihat objek kosmik yang jauh dengan detail dan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Video itu menunjukkan Southern Ring Nebula atau Nebula Cincin Selatan yang merupakan lokasi kematian bintang yang dramatis sekitar 2.500 tahun cahaya. Sebuah bintang seukuran matahari telah kehabisan bahan bakar dan mengeluarkan awan besar gas ke luar angkasa. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Video badan antariksa Eropa itu berjalan jauh melampaui galaksi Bima Sakti kita untuk menggambarkan apa yang dilihat oleh teleskop luar angkasa James Webb dengan cermin selebar 21 kaki atau 6,4 meter di alam semesta yang jauh. Teleskop Webb akan memungkinkan para astronom untuk menggali lebih banyak hal spesifik tentang nebula planet seperti ini, awan gas dan debu yang dikeluarkan oleh bintang-bintang yang sekarat. Memahami molekul mana yang ada dan di mana mereka berada di seluruh cangkang gas dan debu akan membantu para peneliti menyempurnakan pengetahuan mereka tentang objek-objek ini. Pengamatan ini menunjukkan nebula cincin selatan hampir berhadapan. Jika kita dapat memutarnya dan melihatnya dari tepi, bentuk tiga dimensinya akan lebih terlihat seperti dua mangkuk yang ditempatkan bersama di bagian bawah, saling terbuka dengan lubang besar di tengahnya. Dua bintang yang terkunci bersama dalam orbit yang rapat membentuk landscape lokal. Gambar inframerah Webb menampilkan detail baru dalam sistem yang kompleks ini. Bintang-bintang dan lapisan cahayanya terlihat jelas pada gambar dari kamera inframerah dekat Webb atau NIRCam di sebelah kiri, sedangkan gambar dari instrumen inframerah tengah Webb atau MIRI di sebelah kanan menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa yang kedua bintang dikelilingi oleh debu. Bintang yang lebih terang berada pada tahap awal evolusinya dan mungkin akan mengeluarkan nebula planetnya sendiri di masa depan. Pengamatan yang diambil dengan NIRCam juga menangkap sinar cahaya yang sangat halus di sekitar nebula planet. Cahaya bintang dari bintang-bintang pusat mengalir keluar di mana terdapat lubang-lubang di dalam gas dan debu seperti sinar matahari melalui celah-celah di awan. Karena nebula planet ada selama puluhan ribu tahun, mengamati nebula seperti menonton film dalam gerakan sangat lambat. Setiap cangkang yang dihembuskan bintang memberikan para peneliti kemampuan untuk mengukur secara tepat gas dan debu yang ada di dalamnya. Saat bintang mengeluarkan cangkang material, debu dan molekul terbentuk di dalamnya mengubah landscape bahkan saat bintang terus mengeluarkan material. Debu ini pada akhirnya akan memperkaya area di sekitarnya, berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai medium antar bintang. Dan karena umurnya yang sangat panjang, debu mungkin akan menyebar ke luar angkasa selama miliaran tahun dan bergabung menjadi bintang atau planet baru. Dalam ribuan tahun, lapisan gas dan debu yang halus ini akan menghilang ke ruang sekitarnya. Nah, begitulah penjelasan terkait video yang menunjukkan Southern Ring Nebula atau Nebula Cincin Selatan yang merupakan lokasi kematian bintang dramatis sekitar 2.500 tahun cahaya. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.